Rumus barisan aritmatika, jangan lupa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Catatannya kalian lihat lagi ya, oke. A-nya itu suku pertama, B-nya itu beda, N-nya itu adalah suku ke. Suku ke berapa gitu ya. Nah, untuk yang nomor A ini berarti ya, A-nya ini berapa, Pak? Suku pertamanya ini adalah 5. Tuh. Bedanya berapa? 8 kurang 5 sama dengan 3, ya. Jadi beda ini rumusnya U2 kurang U1 ya atau U3 kurang U2 sama saja ya. Itu rumus mencari beda. Paham oke ya? Tuh. Nah, berarti, coba Cindy, nomor yang A, gimana? Suku ke-41, berarti U41 sama dengan berapa, Cindy? 41 A tambah, ditambah B. kan N kurang A ditambah 1 kali B, ya kan? N-nya 41 dikurang 1, 40, B. Ya. A-nya berapa sih di A-nya? A-nya 4. 5 tambah 40 kali B. B-nya berapa? 3, Pak. 3. 5 tambah 40 kali 3. 40 kali 3. 120. Tambah 5 jadinya? 100. 125, Pak. 25. Oke. Kalau saya suruh tonton video, saya harus dilaksanakan ya supaya kalian ngerti ya. Tuh. A-nya yang B A-nya berapa? 10. A-nya 10, B-nya 8 dikurang 10 min 2. Min 2. Terus maka rumusnya 41 sama dengan ditambah 40 B. Mantap. Berarti A-nya 10 ditambah 40 kali 2. Min 2, ya enggak? Iya. Berarti 10 ditambah min 80. Atau dikurang 80 ya? Iya, Pak. Sama dengan berapa? Min 70. Mantep banget, Fahri. Min 70. Oke, bagus, Fahri. Oke. Nah, tentukan suku pertama. Kalau ada rumus UN seperti ini, ya, kalian harus tulisnya dalam dua suku. Dalam dua suku apa aja, Pak? Ada N sama dengan 1, kalian harus tulis. Jadi saat N sama dengan 1, kamu tulis. Maka U1 sama dengan min 2 kali 1 ditambah 5. Min 2 ditambah 5, U1 sama dengan 3. Jadi kan U1 ini sama dengan A. Paham, oke? Tuh. U1 sama dengan A. Paham ya? Nah, sekarang saat N-nya sama dengan 2. Berarti ini adalah U2. U2 sama dengan min 2 kali 2 ditambah 5. Paham sampai sini? Ya. Berarti min 2 kali 2 min 4 ditambah 5. Maka U2 sama dengan 1. Paham oke ya? Tuh, jadi kalau ada rumus UN, ada rumus SN, kamu substitusikan saat N-nya 1 dan saat N-nya sama dengan 2. Oke? U2 dikurang U1. Bagus. Jadi U2-nya 1 kurang 3. Sama dengan? Min 2. Min 2. Mantap. Oke? Paham ya, udah ada A, udah ada bedanya sudah ada semua. Oke. SN sama dengan? SN sama dengan apa? N per 2. N per 2. Dalam kurung. A plus 2A UN. Plus N min 1. Oh, langsung aja ya, A plus UN ya? Iya. A plus UN. Karena kan sudah ada UN-nya ya. Jadi iya, kan Pak. Rumus SN itu ada berapa? Ahmad Jaitun, rumus SN? Ada dua, Pak. Satu lagi yang mana?
Sn sama n per 2 kali 2a plus n min 1 kali b. B. Oke. Paham ya? Tuh. Nah, karena di soalnya sudah ada un-nya, kamu langsung substitusikan Sn sama dengan n per 2 dikali a plus un. Jadi, n per 2, a-nya tadi berapa? A-nya itu 3, Pak. 3 un-nya? Un-nya min 2. Min 2n plus 5. 5, paham, Boy? Maka Sn sama dengan apa? N per 2 kali apa tuh? 8. Oke, bagus. Ini 3 tambah 5 ya. 3 iya, tambah 5 berapa? 8 dikurang 2N. 2N. Oke, paham sampai sini ya. Atau mau lebih sederhana lagi gimana nih? Oke, kamu kali pelangi. Bagus, sama itu. Ini kali ini, ini kali ini. Dikaliin ke dalam. Kalau ingin lebih sederhana lagi. Sama dengan... Berarti ini 8N per 2, ya nggak? Dikurang. Kan N per 2 ke 8, 8-nya tinggal kamu kaliin aja. N ke 8, 8N. N kali min 2, min 2N kuadrat per 2. Paham, oke? Ngerti ya? Nah, maka SN-nya sama dengan 8 dibagi 2, 4N. 2 bagi 2, 1. Jadi N kuadrat. Maka Sn sama dengan 4N dikurang N kuadrat. Paham, oke? Okay. Lihat. Berarti, ingat, baik UN maupun Sn, kamu harus masukkan dua suku. N sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Oke, okay. N sama dengan 1, berarti Sn-nya berapa? Sn-nya S1, 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Oke. Okay. 1 kuadrat itu 1. 3 kali 1, 3. S1 sama dengan 4. Paham, oke, okay ya? Tuh. Oke. Okay. Paham ya? Terus saat N-nya 2. Saat N-nya 2 berarti S2. S2 sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kali 2. 2 kuadrat 4, 3 kali 2, 6. S2 sama dengan 10. Oke. Okay. Paham sampai sini ya. Ada pertanyaan dulu, silakan ditanya. Ya, rumusnya sudah saya kasihkan. Mencari beda itu adalah B sama dengan S2 dikurang 2 kali S1. Ya kan? Bedanya ya. Berarti S2-nya 10, 2 kali 4. Maka bedanya itu 10 kurang 8, bedanya sama dengan 2. Oke? Okay. Paham sampai sini ya? Ada pertanyaan dulu, silakan ditanyakan. Oke? Okay. Nah, paham ya? Terus berarti A-nya itu apa? A-nya itu kan sama dengan S1. Sama dengan U1 sama aja ya? A-nya itu ya? Tuh. Maka suku pertamanya adalah 4, dan bedanya itu adalah 2. Paham, oke? Ngerti ya? Nah, berarti rumus suku ke N itu berapa? Rumus suku ke N. Ya, kalian lihat sini ya. Rumus suku ke N, Azahra. Coba Azahra. UN-nya berapa nih, Azahra? Rumus suku ke N-nya, Non? UN-nya... UN. Berarti A tambah N min 1 kali B. Nah, A-nya berapa? A-nya 4. Tambah N min 1. Bedanya berapa? 2. Paham, oke, Non? Maka sama dengan 4 ditambah. Nah, ini kamu kali pelangi dulu. N kali 2, N kali 1. N kali 2 berapa? 2N, ya kan? Satu, dua, min 2. Min 2. Berarti UN sama dengan 2N. 4 kurang 2? 2. 2. Maka UN-nya berapa, Don? UN
Hasilnya sama dengan? Sama dengan 2N plus? 2N plus 2. Mantap banget.